Petugas kepolisian lalu lintas atau Satlantas Polres Karawang, Jawa Barat lakukan tindakan persuasif terhadap kendaraan yang melakukan parkir liar di sejumlah badan jalan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Belasan petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas dari Polres Karawang lakukan tindakan persuasif pada sejumlah kendaraan kontainer yang sengaja melakukan parkir liar di Jalan Interchange Karawang Barat, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kendaraan kontainer tersebut dianggap telah memakan badan jalan. Tindakan petugas Satlantas Polres Karawang yang dipimpin langsung oleh Kanit Lantas Aibtu Anwar tersebut karena mendapat laporan dan komplain dari masyarakat sekitar yang sering mengalami kemacetan panjang yang diduga akibat seringnya kendaraan yang melakukan parkir liar di jalur Interchange Karawang, Jawa Barat. Selain menimbulkan kemacetan juga mengakibatkan sejumlah kecelakaan kendaraan. Petugas langsung menindak pengendara dengan cara persuasif dengan cara melakukan penggembosan ban. Hal ini dilakukan sebagai efek jera terhadap sejumlah kendaraan yang sengaja memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Tindakan tersebut terus dilakukan oleh petugas sehingga petugas melakukan sanksi tilang terhadap para pengendara yang terus melakukan parkir liar di bahu jalan. Karena ini dasarnya dari keluhan masyarakat, banyak yang masuk, sementara saya monitor terus. Nah, sekarang baru kita melaksanakan tindakan dalam arti persuasif juga untuk supaya tidak melaksanakan area di sini, karena satu, mengganggu ketertiban, yang kedua juga untuk kenyamanan dan mengakibatkan timbul laka lantas di bawah. Kalau nggak keluar masuk, apalagi udah hujan, gerimis itu diantaranya ya. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.